Kamu udah berapa kali daftar? Siap. Sekarang yang ke-10 kali. Ke-10 kali? Siap. Wow. Berarti ini mungkin umur terakhir ya? Siap, umur terakhir, Pak. Selamat pagi. Kembali dengan channel kita, channel Serdadu 95. Bisa kita lihat ini adalah aktivitas para casis yang akan melaksanakan tes. Jadi sebelum mereka melaksanakan tes, mereka terlebih dahulu melaksanakan pembersihan lingkungan atau kurve. Kita akan coba berbincang-bincang sama mereka. Pagi, casis. Pagi, Pak. Kamu orang mana? Siap, Sumbah. Ini? Siap, Sumbah. Hari ini tes apa? Siap, tes pengisian data diri di Intel, Pak. MI? Siap. Siap. Kamu udah berapa kali daftar? Siap, 3 kali, Pak. 3 kali, apa ini? Siap, 2 kali, Pak. 2 kali? Siap. Sebelumnya daftar Tamtama atau Bintara? Siap, Bintara. Bintara. Bintara terus ya? Siap. Lulusan apa, IPA? Siap. SMK Teknik. Teknik, Pak. Kalau kamu? SMA IPA. Oh. Saya mau tanya, kenapa kamu udah gagal daftar lagi? Hari kamu? Siap. Karena cita-cita, Pak, dari kecil memang untuk menjadi seorang TNI. Oke. Siap, karena cita-cita memang dari kecil untuk menjadi seorang TNI. Masih semangat berarti? Siap, masih, Pak. Kalau kamu kenapa? Siap. Ingin mengabdi kepada negara, Pak. Iya kan, kemarin kamu udah gagal. Siap. Kenapa sekarang masih mau daftar lagi? Siap, ingin mencoba lagi, Pak. Sampai kapan? Sampai bisa, Pak. Sampai jadi ya? Siap. Oke. Umurmu berapa? Umurmu? Siap, 20. Oke, masih ada beberapa kesempatan lagi ya. Siap. Tapi kalau bisa kali ini kamu harus berhasil. Siap. Amin. Jelas? Ya. Siap. Oke. Kamu kok menyendiri gini? Siap. Hah? Siap. Coba berdiri. Siap. Orang mana? Siap, Bima. Bima? Siap. Lihat sini. Siap. Kamu udah berapa kali daftar? Siap. Sekarang yang ke-10 kali. Ke-10 kali? Siap. Wow. Berarti ini mungkin umur terakhir ya? Siap, umur terakhir, Pak. Sebelumnya daftar di mana aja? Siap. Di Mataram 5 kali, Pak. Di Papua 2 kali. Di AU 3 kali, Pak. Udah gagal berkali-kali tapi kamu masih mau ya daftar ya. Berarti siap. Semangatmu tuh luar biasa. Siap. Ya. Enggak apa-apa, selagi masih ada kesempatan kamu coba terus ya. Siap, Pak. Kita enggak tahu rezeki kita di mana. Siap. Ya. Siap. Kamu di sini tinggal di mana? Siap. Kos, Pak. Kos. Siap. Oh, enggak ada keluarga di sini ya? Siap, tidak ada, Pak. Orang Bima daftar di Kupang. Siap. Kos satu bulan berapa? Siap, 500, Pak. 500. Terus kamu transportasi? Siap, pakai motor, Pak. Pakai motor sewa atau siap rental? Hah? Pinjam. Pinjam siapa? Teman kos, Pak. Oh, iya. Ya begitulah. Siap. Memang harus ada yang dikorbankan, entah itu uang, siap, waktu ataupun keringat ya. Siap. Yang penting kamu jangan menyerah. Siap. Oke. Siap, Pak. Oke, semangat ya. Siap. Thank you.
Ini kayaknya wajah-wajah lama nih ya. Yang udah pernah daftar di sini sebelumnya siapa? Angkat tangan. Satu doang. Siap. Kalau yang lain baru pertama. Siap. Oke. Kalian udah tahu YouTube channel saya belum? Ya belum. Siap, belum, Pak. Oh, nanti subscribe ya. Siap. Kamu baru pertama ya? Siap, Pak. Orang mana? Orang Timur. Timur. Siap. Oh, Kupang ya. Siap. Jangan kabur sini semua, di sini. Enggak saya hukum kok, enggak cuma saya tanya-tanya aja. Oke. Siap. Saya mau tanya alasanmu daftar TNI AWO apa? Ingin mengabdi kepada negara, Pak. Jawabanmu ini cita-cita, Pak. Umum sekali. Selain itu apa? Ingin membanggakan orang tua, Pak. Rata-rata jawabannya gitu semua. Kalau ditanya. Jawaban klasik gitu. Siap. Jawab kamu apa? Siap. Ingin mencari pekerjaan dengan menjadi anggota TNI, Pak, serta mengabdi pada negara, Pak. Oh, siap. Terus mungkin ada alasan lain yang lebih ingin spesifik? Merupakan cita-cita dari kecil serta ingin membanggakan kedua orang tua. Oke. Siap. Sini. Ini berapa kali daftar nih? Baru pertama, Pak. Baru pertama? Siap. Orang mana? Siap, orang Semau. Semau? Siap. Semua tuh yang pulau kecil itu ya? Iya. Weh, kamu jauh-jauh dari pelosok Semau sini ke sini. Kenapa kamu pengen jadi TNI AU? Pertama cita-cita, Pak. Gak boleh alasan itu, yang lain. Teman-temanmu alasannya itu semua. Siap, ingin. Ingin kasih menyesal mantan kok? Siap, tidak. Apa lagi? Siap, ingin menaikkan derajat orang tua. Terus kamu misalnya kali ini gugur gimana? Siap, terus berjuang, Pak. Oh, daftar lagi? Siap. Oke. Semangat ya. Siap. Kamu udah persiapkan dengan baik belum? Siap, sudah. Segala, semuanya? Siap. Kesehatan? Siap. Semapta? Siap. Udah? Siap. Oke. Kesehatanmu gak ada masalah ya? Siap. Siap. Kemana? Dari pasar. Orang mana nih? Siap, orang Rote, Pak, lahir dari Kupang. Orang Rote. Udah berapa kali daftar? Siap, pertama. Pertama. Kamu tahu daftar Bintara ini, rekrutmen Bintara TNI AU ini, kamu tahunya dari mana tahunya? Siap, dari WA, Pak. WA mana? Siap, dikirim kawan, Pak. Oh gitu. Temanmu daftar juga itu? Siap. Ngomongnya keras. Siap, daftar juga, Pak. Oh. Kamu tinggal di mana, Kos? Siap, Bomata, Pak. Bomata. Udahlah. Semangat ya. Siap, terima kasih. Siap. Kamu tinggimu berapa kok kayak pendek? Hah? 166. Siap. Minimal daftar Bintara TNU berapa? Siap, 163. Yang keras omongnya. Siap, 163. 163. Oke lah. Siap. Masih memenuhi syarat tuh. Siap. Ngapain kamu bawa pacar kok? Siap. Hah? Siap. Siap, bawa pacar ya? Siap, tidak. Kamu udah punya pacar belum? Siap, belum, Pak. Bohong kamu. Siap. Bohong kamu. Kalau kamu kalau bohong enggak lulus ya? Siap. Benar? Siap, benar, Pak. Kalau siap. Harus lulus ya? Siap. Amin. Oke. Siap. Orang mana? Siap. Orang mana? Siap, Alor. Kamu udah tes apa aja? Siap, AU 2 kali. Bukan. Selama di sini nih, yang tes kali ini kamu udah melewati tahap apa aja? Dari awal administrasi sudah, sama kemarin kesehatan sudah, sekarang MI. Administrasi sudah? Ya, sudah. Kesehatan sudah? Sudah, kesehatan satu sudah. Kesehatan pertama ya? Siap. Sekarang MI, metalidologi. Siap. Maju lagi. Udah daftar berapa kali? Siap, AU 2 kali, Pak. AU 2 kali, siap. Terus? Sama angkatan darat 2 kali. Kamu gagal di apa itu? Siap, sebelumnya di AU yang pertama parade, Pak. Parade, yang kedua? Yang angkatan darat juga parade, Pak. Parade semua? Siap. Oh, itu udah tahap yang
lumayan akhir itu. Siap. Ya. Gak apa-apa ya. Siap. Tetap semangat. Siap. Mungkin kali ini rezeki kamu. Siap. Kamu lulus. Yang penting kamu jangan lupa berdoa. Siap. Dan berusaha persiapkan semuanya dengan baik. Siap. Oke. Okay? Siap. Terima kasih Pak. Orang mana? Siap, orang Kupang, Pak. Orang mana? Ini keras ngomong. Siap, orang Kupang. Jerawatmu banyak ya? Siap. Kenapa itu jerawatmu? Jerawat, Pak. Kenapa jerawatmu banyak? Kamu makan apa? Kacang. Siap. Kamu udah berapa kali daftar? Siap, baru pertama, Pak. Pertama kali? Siap. Jangan ketawa-ketawa kamu. Siap. Orang mana kamu? Siap, orang Manggarai, Pak. Di sini tinggal lima kos. Sini ngekos. Saya mau tanya kamu selama tes di sini itu apa saja bekal kamu? Selama tes ini bekal saya latihan, doa orang tua, doa sendiri dan mental, Pak. Oke. Siap. Terus saya mau tanya, ketika kamu masuk sini untuk tes, apa yang kamu bawa? Siap, yang saya bawa itu biasanya berkas-berkas, terus ilmu-ilmu ini pelajari, Pak. Seperti fisiko, jasmani dan lain, Pak. Yang kamu bawa selain itu apa? Makan bawa enggak makan? Siap, tidak puasa, Pak. Hah? Puasa, Pak. Oh, puasa ya. Siap. Muslim, Om. Siap. Kalau temanmu yang non muslim gimana? Bawa makan, bawa bekal makan. Kalau teman saya non muslim sih sebagiannya bawa makanan dan sebagiannya sih beli di luar, Pak, biasanya. Oh. Siap. Beli di luarnya waktu jam istirahat? Waktu jam istirahat, jam 12-an. Oh, ada jam istirahatnya? Siap. Oke, oke, oke. Terus bawa uang nggak? Siap, bawa. Untuk apa? Jaga-jaga? Siap. Sewaktu-waktu kamu untuk fotokopi kah atau apa ya? Siap. Saya mau tanya kamu, udah daftar berapa kali? Kalau untuk AU baru sekali. Berarti selain AU apa? Selain AU 2023 Bintara AD itu sekali. Bintara AD. Siap. Kamu punya bakat enggak? Siap. Skill apa yang kamu punya? Atau kamu punya prestasi? Siap. Tidak ada. Tidak ada, paling bermain tenis saja. Tenis lapangan atau meja? Tenis meja, Pak. Siap. Oh. Hobi kamu itu ya? Siap. Ini yang daftar berapa orang? Total. Siap. Totalnya ada 84 orang, Pak. 84 orang. Siap. Kamu sebelumnya gagal di apa? Tahap apa? Parade. Parade alokasi. Daftar di mana itu? Di Kupang juga. Korem ya? Korem. Oke, oke. Baris-barisan. Siap. Kasih izin. Ya, mungkin cukup sekian untuk review kegiatan para casis sebelum melaksanakan tes. Ini soalnya mereka udah mau masuk nih untuk tes. Ya, nanti kita mungkin bisa review para casis pada saat melaksanakan tes ya, nanti di next video. Beginilah tata caranya mau masuk pangkalan nih. Jadikan dua peleton itu, kepanjangan tuh, dua peleton. Satu lagi danton situ. Gerak, gerak. Hitung, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, puluh. Siap, lengkap.